Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para kiai, alim ulama, ustadz-ustadzah, qori-qoriah, sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di sini yang kita hormati Bapak Bupati Lahat diwakili oleh Kabak Kesran, juga dari Polresta Kabupaten Lahat, juga hadir dari Basnas, MUI dan semua. Kita doakan bapak-bapak kita, para kiai, alim ulama, tokoh-tokoh kita ini semuanya panjang umur. Amin. Amin. Sehat walafiat. Amin. Hidupnya semakin bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Juga yang kita hormati dan kita cintai, Al-Ustaz Imam Mawarman, Ketua Majelis Zikir Provinsi Sumatera Selatan, bersama Kiai Haji Haryansa, dan hadir sahabat saya Ustaz Haris LC. Ini sejak 10 tahun sudah tidak ketemu, baru ketemu hari di sini. Dan juga mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Amin. 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 Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, angkat tangan yang merasa pahalanya lebih banyak dari dosanya. Angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Nggak ada. Angkat tangan yang merasa dosanya banyak sekali. Jujur. Dirinya majelis zikir at-thahir didirikan
oleh Bapak Erick Thohir dan para ulama, para kiai di Sumatera Selatan, Indonesia, dengan tujuan mengajak kita semua untuk selalu mensucikan diri, untuk selalu membersihkan diri, untuk selalu bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya mati itu pasti. Betul. Dari diri kita ketika kita mati meninggalkan dunia ini, dosa berlumuran di dalam diri ini. Ya Allah, tidak akan mampu hartaku, jabatanku, rumahku, anakku, hartaku, apapun yang kumiliki bisa menyelamatkanku di alam barzakhku. Ya Allah, begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan selama ini. Masih banyak perintah-perintahmu yang belum kami laksanakan. Bahkan sholat lima waktu saja masih sering ditinggalkan. Ya Allah, ya Allah, begitu banyak larangan-laranganmu yang kami langgar. Mata ini melihat yang haram, mulut ini bicara yang haram, kaki ini pernah melangkah ke tempat yang haram. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami dulu, ya Allah. Cukupkanlah dosa yang berlumuran dalam diri kami. Hari ini kami bertobat padamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Kami sadar, ya Allah. Kami darimu, ya Allah. Kami darimu, ya Allah. Dan akan kembali kepadamu, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Alamin. Astaghfirullah minal khotaya. Maafkan kami, ya Allah. Kami belum mampu menjaga mulut ini, ya Allah.
Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang dan matahari. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga berkembang biak menjadi anak cucu. Maha suci Engkau ya Allah, dosa-dosa kita. Tidak ada manusia itu yang tidak punya dosa. Jangan takut, jangan khawatir, jangan minder. Dan juga tentu kita ustaz, ustazah, ibu-ibu yang sering ke pengajian, jangan sombong, jangan merasa suci, jangan merasa bersih, jangan cek takoan. Ngerti cek takoan? Ngerti cek takoan? Jangan, jangan. Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Jangan sombong, jangan merasa kita yang paling benar. Likulli ra'sin ra'yun, setiap otak kepala itu ada pemikiran masing-masing. Khilafiyah, mazhab baik berbeda-beda. Ada yang yasin, ada yang tahlil, ada yang tidak, ada yang zikir zahar, ada yang sir, tidak usah diribut ke. Ada yang pagi kudut, ada yang tidak, tidak usah dipermasalah ke. Bahkan yang tidak sholat pun jangan dikatoi. Kalau kita belum tahu emang dia tidak sholat nian, jangan-jangan di depan kita dia tidak sholat, di belakang kita lebih alim daripada kita. Betul? Inilah ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Saya Sofatillah Mohsaid, atau dan akrab sering dipanggil Opat. Saya dari Palembang. Benar kata Pak Kesra, saya sahabat dari Cihujang, bupati kita yang kita hormati. Tapi saya minta maaf Pak Kesra, saya memang tidak mengabari beliau. Sengaja memang. Kenapa sengaja? Karena saya tahu beliau sangat sibuk sekali sebagai pemimpin di negeri ini. Tetapi secara izin mengizin, panitia sudah melakukan hal tersebut untuk acara kita gelar pada hari ini. Saya tidak akan berlama-lama karena kita acaranya di masjid.
nanti tidak lama lagi asar, tidak perlu lama ceramah itu, yang penting paham. Betul? Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian percaya tidak dengan adanya akhirat? Percaya? Bapak-bapak percaya enggak ada yang namanya sorga? Ibu-ibu percaya tidak ada yang namanya neraka? Pilih sorga apa neraka? Kok pelan sekali suaranya? Pilih sorga, pilih neraka? Pilih sorga, pilih neraka? Pilih sorga, pilih neraka? Siapa yang pengen masuk sorga? Angkat tangan. Subhanallah. Oke. Siapa yang nak masuk sorga sekarang? Angkat tangan. Sungguh, 2, 3, 4. Disinilah iman kita terlihat sangat lemah. Betul? Berarti belum yakinnya adanya surga. Berarti belum yakinnya surga itu lebih lemah dari dunia. Buktinya siapa yang sekarang gimbal? Lemah surga, lemah dunia. Yakin? Percaya? Angkat tangan yang tak masuk surga sekarang. Jadilah bertambah juga. Yang angkat tangan imannya bertambah. Kalau memang aku mati sekarang langsung masuk surga, mati ke aku sekarang juga langsung masuk ke aku ke dalam surga. Setuju ibu-ibu? Angkat tangan yang gak masuk surga sekarang. Angkat tangan yang gak masuk surga sekarang. Jadilah bertambah seniman lumayan. Aku tahu, aku paham, aku ngerti. Kenapa kamu ragu-ragu? Angkat tangan masuk surga sekarang. Peceknya lagi jinguan, Ustaz. Ceknya langsung neraka dulu. Makanya jangan mati sekarang. Betul? Astagfirullah. Sebesar apapun dosamu, Allah ampuni selagi bukan syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Minta kepada selain Allah, nyembah kepada selain Allah, menganggap ada yang lebih hebat dari Allah. Hati-hati ibu-ibu, kalau malam keluar dari rumah berani apa tidak? Berani apa tidak? Kenapa takut? Kenapa takut? Takut waktu mau takut ada hantu. Aku ada hantu ibu. Bakat pikiran ada setan. Yuswi sufi suruh emas minal jinnati wanah. Makanya bapak ibu mantapkan iman. Bismillahi tawakkal tu Allah la hawla wa la quwwata illa serah ke diri sama Allahmu. Tak usah takut. Nak nikahkan anaknya yang sudah punya cowok, nikahkanlah. Tak usah ditunda-tunda. Tapi katik gawe, cowoknya dosa. Katik urusan, gawe dinjo Allah, rezeki dinjo Allah. Percaya apa ini? Kalau memang mereka sudah cinta sama cinta, kalau dihalang-halangi pasti berbuat dosa. Maka sejak dini dididik anak kita nak
jangan kau deket-deketan cowok, jangan kau deket-deketan cewek, jangan berpacar-pacaran. Yakinlah sama Allah, jodohmu pasti sudah ditentukan. Kau rajin ibadah, kau rajin belajar, raih prestasimu, capai cita-citamu, jodoh pasti akan Allah berikan yang terbaik untukmu. Dididik sejak dini. Sudah waktu asarnya 5 menit lagi. Ibu bapak sekalian, ceramahnya 5 menit lagi. Apa setelah sholat asar kita lanjut lagi? Setelah asar lanjut lagi? Lanjut lagi? Sampai jam berapa? Sampai jam 5? Sampai jam 5? Aku yang gak sanggup. Gak usah lama-lama, kaget gak heng? Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang terakhir yang ingin saya sempatkan dalam kesempatan ini, yuk kita baca surat Wal Asri. Thank you.
bersolawat. Karena siapa yang bersolawat akan diberikan surga dan seluruh isinya. Al-jannatu wa na'imuha sa'du li man yusalli wa yusalli wa yubarik alaih. Surga dan seluruh isinya akan Allah berikan kepada kamu yang bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan hikmatnya untuk kita. Semoga pengajian yang singkat ini diberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsuma. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiu 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Da'wan fiha subhanakallahumma wa tayyibun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu sekalian, iklan sedikit, apabila datang kepada imam jangan lupa datang ke bait Al-Qur'an.